Ketika parti-parti politik ralit mencatur strategi menghadapi PRN Johor, lain pula ceritanya rakyat negeri itu khususnya dalam kalangan peniaga. Mereka mendakwa keputusan mengawal harga ayam standard di peringkat peruncit didapati tidak berkesan dalam mengurangkan perbelanjaan keperluan harian para peniaga. Malah mereka turut mendakwa perlu menampung peningkatan harga barang asas yang lain di samping terdapat pembekal yang masih mengekalkan harga ayam sama seperti sebelum ini. Perniagaannya terus merosotlah. Merosotnya kita tak boleh nak beli banyak-banyak ayam. Dah terasa sangat kan. Cakap nak turun. Tapi sama juga harganya. Baik telurnya ke, baik ayamnya ke, baik sayurnya ke lah. Tak adalah yang turun. Lah susahlah dek sekarang saya nak cakap pun nak tahu ya macam mana. Gitulah. Lumur satu ayam, kata nak turun. Harga ikan nak turun, harga ayam nak turun, harga telur nak turun, sayur-sayur turun. Tapi kalau ditanya belum ada turun. Macam mana? Tanya kalau naik memang dia punya ni terpaksa lah. Nak tak nak pun kena beli juga. Gitu. Tapi kita kena anukan sikit lah. Dulu lain. Dulu baru RM7 lebih. Lepas tu naik RM8 lebih. Masih boleh lah. Kalau misalkan kata RM9 lebih macam sekarang macam dia punya anu terpaksa lah kita nak bagikan tu. Daripada dulu 2 ekor jadi kita beli 1 ekor lah gitu. Kalau dulu 3 ekor belilah 2 ekor. Kena bagi-bagi kita tu. Sebagai peniaga kecil, macam kita B40, kita rasa macam kenaikan harga ayam macam menjejaskan jugalah perniagaan kami, peniaga kecil-kecilan ni. Sebab bila kita dah dengan ayam naik harga, kita nak jual dengan harga macam gitu pun kita macam rasa tidak berbaloi kan. Sebab ayam nak mahal, jadi bila kita naikkan sikit pelanggan rasa kita jual mahal. Lepas tu nenek beli harga ayam pun masih biasa juga. Macam dalam RM9 lebih harga. Tak ada turun pun RM8 lebih. Mungkin silap daripada pemborong ke, kita pun tak tahulah peruncit ke kan. Tapi kita sebagai pembeli masih harga sama lagi kita rasa. Dia kerajaan kata nak turunkan kereta api memang tak turun-turun. Lepas tu memang sangat-sangat terasa lah. Dia bukan ayam saja, semua bahan mentah semua naik. Bahan mentah, bahan macam plastik pun semua naik. Memang kita memang keuntungan kita tu terlalu tipis lah. Itu dah memang kenadat lah, kita kena terima lah kan. Tapi kita cakap barang memang semua naik. Tengoklah kalau dia anu sendiri pun beli pun nampak beza dia kan, harga tu kan. Sekarang dapat kalau awak 100 awak bawa pergi pasar dapat berapa je barang sekarang ni. Kalau dulu boleh cukup lah untuk lauk tu seminggu. Sekarang 1-2 jenis pun dah terasa.